لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatanmu dan akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dialah hamba Allah yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh anak Adam, seluruh umat manusia pasti banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik anak Adam dan sebaik-baik umat manusia yang pernah melakukan dosa dan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat, adalah mereka yang mau kembali kepada kebenaran. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kesempatan ini kita tidak lupa untuk terus memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih ditunjuki, kita masih dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di atas dinul Islam, agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap semoga kita semua pada saatnya nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan bimbingannya, mendapatkan petunjuknya sampai kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman, a'azzani wa a'azzakumullah. Video ini kembali saya buat sebagai ralat atas video sebelumnya di mana tadi penjelasan saya ada kekeliruan ketika menerangkan tentang bab ismu inna dan saudara-saudaranya, khabaru inna dan saudara-saudaranya. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa fungsi ya, dari inna wa aqwatuha adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi fungsi daripada inna dan saudara-saudaranya meliputi anna, la'alla, laita, lakinna dan ka'anna. Fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menjadikan mubtada itu i'rabnya apa? Mansub, dan khabar i'rabnya tetap dalam keadaan apa? Marfu. Tadi ya, ketika saya menyampaikan
lebih di menit 33 dan di menit 38 sampai 39 sekian detik. Tadi ada kekeliruan ya, yaitu tentang pembahasan apa ya, khabaru inna dan saudara-saudaranya. Ingat wahai saudaraku dan saudariku, bahwa khabar ya, ketika mubtada itu telah diawali oleh apa, inna dan saudara-saudaranya, khabar tersebut i'rabnya apa, marfu. Nah, i'rabnya apa, marfu ya. Sedangkan tadi di video sebelumnya ya, saya menjelaskan bahwasanya apa, khabar ya bisa dipengaruhi oleh apa, inna dan saudara-saudaranya. Ingat bahwa khabar dalam jumlah isminya ketika mubtada'nya telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, i'rabnya tetap. Saya ulang sekali lagi, khabar ketika mubtada'nya telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, i'rab daripada khabar di sini apa, tetap, yaitu tetap dalam kondisi apa, marfu. Ya, baik khabar berbentuk apa, mufrad, baik khabar berbentuk apa, syibhul jumlah, ataupun khabar berbentuk apa, na'am jumlah meliputi fi'liyah ataupun apa, ismiyah, dia tetap i'rabnya dalam kondisi apa, marfu ya. Dan marfu di sini dengan tanda-tandanya dhammah au dhammatin, alif waw sukun, dan apa, dhammatun muqaddarah. Dhammatun muqaddarah hanya berlaku sekali lagi untuk khabar berbentuk apa, mufrad ya, untuk khabar berbentuk apa, mufrad, tidak berlaku pada khabar berbentuk syibhul jumlah, tidak pula berlaku pada khabar berbentuk jumlah fi'liyah ataupun ismiyah, yaitu dengan tanda apa ya, rafa, dhammah, dhammatain, alif waw sukun, dan dhammah apa, muqaddarah. Jadi khabar ketika telah diawali mubtada'nya oleh inna dan saudara-saudaranya, ingat ya, dia tetap dalam posisi i'rab marfu dengan tanda dhammah, dhammatain, alif waw sukun, dhammah muqaddarah, dan tanda ini hanya bisa digunakan pada apa, khabar berbentuk apa, mufrad, tidak pada khabar berbentuk syibhul jumlah, tidak pula pada khabar berbentuk apa, jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Sedangkan ketika mubtada dan khabar itu diawali oleh apa, kana, na'am, wa akhwatuha, maka sekali lagi fungsi kana dan saudara-saudaranya ya, kebalikan dari apa, fungsi inna dan saudaranya, yaitu apa, tarfa'ul, na'am, isma, na'am, wa tansibul khabar ya. Jadi sekali lagi, ketika inna dan saudaranya mendahului jumlah ismiyah, maka ingat ya, jumlah ismiyah itu berubah ya, i'rab hanya pada mubtada'nya, tidak pada khabarnya. Sedangkan ketika jumlah ismiyah itu diawali oleh kana dan saudara-saudaranya ya, meliputi ya, laisa, sara, bata, hamsa, asbaha, manfakka, dan seterusnya, ingat isimnya, mubtada'nya tetap dalam posisi i'rab marfu, akan tetapi khabarnya apa, berubah, tidak lagi marfu tapi berubah menjadi apa, mansub. Jadi sekali lagi wahai saudaraku dan saudari musliman, keterangan ini, penjelasan ini ya, meralat ya, video sebelumnya ya, di mana saya menjelaskan bahwa ketika kita membahas inna dan saudara-saudaranya, khabaru inna, tadi saya menyampaikan bahwa khabar mengalami perubahan. Yang dimaksud khabar mengalami perubahan di situ adalah perubahan istilahnya. Akan tetapi i'rab daripada khabar tersebut ketika mubtada'nya telah diawali oleh inna, anna, la'alla, laita, lakinna, wa ka'anna, i'rabnya tetap marfu, baik dengan dhammah, dhammatain, alif, waw sukun, dhammah muqaddarah.
dan itu hanya berlaku pada apa? Khabaru apa? Mufrad. Khabar yang berbentuk satu kata, baik berbilang tunggal, baik berbilang musanna dualis, ataupun berbilang apa? Jamak. Sedangkan istilahnya, ya, ketika mubtada'nya telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, sudah barang tentu berubah, wahai saudaraku dan saudariku. Tidak lagi sekedar kita katakan khobar saja, tapi kita katakan apa? Khobaru inna, khobaru anna, khobaru la'alla, khobaru laika, ya, dan apa? Khobaru laika, khobaru lakinna, dan seterusnya. Semoga ya keterangan ini ya bisa menjadikan ya kita lebih paham tentang penjelasan di video sebelumnya, bahwa ya khabar dalam jumlah ismiyah ketika mubtada'nya telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, i'rabnya tidak berubah, tetap marfuk. Yang berubah i'rab hanya pada apa? Mubtada'nya ketika telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat, yang mau beristighfar dari dosa kesalahan yang pernah ia lakukan, sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah cinta kepada hamba-hambanya yang mau senantiasa membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan hamba yang mendapatkan kecintaannya, hamba yang mendapatkan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.